Bantah buntuti Ganjar kampanye, Jokowi, enggak seperti itu, kunjungan kerjanya sudah dirancang. Ya enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Presiden Jokowi menanggapi tudingan kunjungan kerjanya mengikuti salah satu capres dalam Pilpres 2024. Ia menegaskan, kunjungan kerjanya sudah dirancang jauh-jauh hari, bahkan kementerian sudah mengantri. Selain itu, kunjungan kerjanya memiliki tujuan, sehingga tidak mengikuti capres manapun. Hal itu Jokowi pada Kamis, 7 Desember 2023, setelah membuka UMKM Expo Brilliantpreneur. Ya enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Dan pasti ada tujuannya, misalnya kemarin ke Kupang, ada peresmian rumah sakit senilai 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali itu sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrinya lama 3 bulan sebelumnya, Pak, mau diresmikan. Peresmian kemarin yang gereja katedral di Kupang, itu juga sudah lama sekali, bukan sehari dua hari berangkat kayak tidak seperti itu. Jadi terencana jauh jari sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.